وما مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Aku mencium tangan boleh saja, tapi tidak boleh sujud, tidak boleh tunduk. Kita cium tangannya, kita ambil, cium. Adapun disertai dengan sujud atau ruku, tidak boleh, haram. Karena ruku dan sujud itu hak Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan istri itu tidak boleh sujud kepada suaminya. Kata Nabi SAW, lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha. Seandainya saya dibolehkan untuk memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, saya akan suruh istri sujud kepada suaminya. Ini seandainya dibolehkan, kata Nabi. Ini menunjukkan bahwa sujud atau ruku tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cium tangan saja, jadi kita ambil tangannya baru kita cium, boleh. Tanpa kita sujud kepadanya. Tanpa kita sujud kepadanya, tanpa kita ruku, boleh. Boleh. Kalau disertai sujud ruku, enggak. Jadi tergantung keadaan yang kita lakukan itu. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.